Ui. Ui. Lemak banyak-banyak motor je. Bos, tolong tukar. Aduh, busy lah pula diorang ni. Aku nak cepat. Okey, kita akan tukar sprocket ni, sprocket yang aku beli. Untuk sprocket belakang. Size 43. Lepas tu sprocket depan. Oh, cuba. Wah, tercabut. Sprocket depan size 14. Macam nak makan orang kan. Sabar. Sprocket je, sprocket je. Kita banyak kereta yang kat sini. RC ada, TV 500 ada. Oi. Apa? Ui. Ui. Longgar eh? Bukan longgar eh, main loose eh. Screw eh? Tak tahu. Alamak. Berbahaya ni. Aku selamba je buat ada 16. Baru screw sprocket depan loose eh. Gila tu aku ni. Bahaya tu lah aku. Okay. Oi, aku tak pernah tukar tau, tak pernah buka sprocket. Ni first time aku buka kan, sprocket depan. In my life 3 tahun motor ni. Bes. Apa ya? Alu dia. Elem, aku tukar screw pula. Jap, bes sprocket. Rosak. Tu rosak tak boleh pasang lagi. Kan sampai kami bila tangan kami nak buka surat kong. Tapi ni first time buka bos, tak tahu. Ini yang kirang. Bukan Yamaha. Aduh, skru dia terosak dia tu. So, tengah tengok dulu. Skru sprocket tu dia loose awal-awal. Lepas tu dia nak buka tu dia ketat. Dia stuck ni tu dari ni. Abang simpan dalam satu kotak, habis senang dia. Agak pergi. Boleh bawa lah ni. Oh, mau tukar sprocket tak boleh. Sprocket pun tak jadi tukar ni. Nanti kena buka lah. Betul. Lagi paksa lah. So, masa kami keluar, kami dekat lebih lepas, tak boleh keluar. Dia suruh kami paksa keluar. Dia paksa keluar. Dia hancur. Tapi, dia pun hebat. Dia nampak sudah hancur, dia lagi sebut saya paksa masuk sprocket baru. Lepas tu paksa tekan kasi dia masuk, dia terus bawa balik. Dia start sudah total loss ni. Memang tak lepas selama lagi ni. Ya. Bawa slow-slow tak boleh? Slow-slow bawa. Slow-slow bawa. Mana boleh ikat tengok. Dia ada lock ke sana. Kalau saya masuk balik tau. Ini. Dan saya bimbang you dan keselamatan. Ya. Yeah. Ni tu screw sprocket dia yang loose tu. So sekarang dia longgar kat dalam. Entah dia nak ketat kan. Tak, bila kat luar dia ketat. So maksudnya batang ni begitu dah rosak. So tak boleh dah pasang screw. So agak bahaya lah kalau aku bawa motor. Weh, korang, aku ada berita yang menyedihkan lah. Aku punya R25 kena overhaul.
Oleh sebabkan dia punya screw sprocket depan. Okay. So bila screw alur tu loose. So kena buka enjin lah. Kena overhaul lah motor aku. Tapi kedai ni tak boleh buat. Kedai ni khas untuk KTM je. Kedai ni tak boleh buat untuk overhaul R25. So masa sekarang ni aku kena tinggalkan motor aku dulu dekat kedai ni. Sekarang ni aku tak ada kenderaan lah nak balik. So nanti aku ketiakan, tanya kawan-kawan aku. Tapi itulah, aku kena tanya kedai yang boleh buat overhaul untuk R25. Aduh, semua duit juga tu. Pisang pula. Tapi bagus juga kalau aku tak datang kedai ni. Aku tak tahu apa masalah sprocket depan aku. Rupanya memang loose screw dia. Aduh. So guys, nanti aku update balik lah. Motor ni masih dalam keadaan macam ni juga. Jadi aku decide aku bawa juga motor ni. Tapi slow lah aku, aku tak bawa laju lah. Jadi aku nak pergi office lah ni. Lambat. Lepas tu aku akan fikirkan aku akan hantar kat kedai mana. Aku rasa ada banyak tempat nak hantar. Sama ada Teguh Bikers, Adam Performance dekat Action Studio. Tapi kalau boleh lah, aku tak nak sampai overhaul lah. Kalau dapat selesaikan dengan masalah. Ada tu lagi Dino District. Anip kata dia boleh tolong fix benda ni, DIY dia kata. Tapi sekarang ni aku tak pergi kedai lagi. Aku nak pergi office dulu sebab kerja aku ada lagi yang tak siap. Aduh, terpaksa buat slow, tak seronok lah. Aku sebenarnya tak sedar yang motor aku bawa laju-laju. Sebenarnya aku punya nut tu dah loose. Nut ataupun shaft lah. Tapi aku harap nut sajalah. Shaft ok, cool. Kalau shaft tak ok, kena overhaul dia kata. Aduh, itu yang sakit tu. Sekarang aku tak boleh nak buat macam pecut-pecut, mengejut. Aku takut nanti dia terkejut. Sepakat tu terkejut ke kan. Sekarang ni boleh je jalan. So slow macam ni je lah. Buat laju memang aku takut. Ya Allah. Anik bawa aku untuk buat DIY kata. Dia pun ada masalah yang sama dengan motor dia. Nak overhaul tu boleh, tapi je lah, bajet lah kan. Bajet tu penting lah untuk overhaul. Bukan dia sikit banyak overhaul tu. 400 tu lah. 800, 700 tu. Gila tu, gila. Okay, nanti kita sambung balik apa aku akan buat eh. Alright. Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Panas ni. Sekarang dah pukul 2. 2 petang. Aku nak ke bengkel untuk tengok masalah poket depan aku ni, nut dia. Ada dua kemungkinan, sama ada nut itu dah hilang dia punya apa panggil thread. Ataupun batang shaft tu yang hilang dia punya thread. So antara dua kemungkinan tu. Tapi aku sangat-sangat berharap kalau yang masalahnya ada nut je. Kalau nut saja, alhamdulillah lah, kita just replace nut lah. Ini kita letak thread lock dan dah okey lah. Tapi kalau batang shaft yang masalah, ya, kemungkinan besar memang kena overhaul eh. Kena turun enjin lah. So itu memang masalah besar. Ataupun satu lagi cara untuk mengelakkan daripada overhaul adalah kita kena pakai satu tools untuk buat dia punya thread tu. Sebab thread tu dah tak ada. Misal katalah kalau tak ada, so kita kena buat retreat balik dia punya apa tu shaft tu untuk kita masukkan skru baru. Itu satu cara lah. So aku dah tanya banyak kawan-kawan aku daripada bengkel, tanya pendapat motor blogger lain. Ada cara masing-masing lah. Ada banyak cara sebenarnya. Tapi
Cara yang paling the last option lah, selain dah pahal, kita kena welding dia tu, screw tu dengan shaft. Itu cara terakhir, cara yang paling cikai. Orang kata cara yang paling hodoh, bukan bodoh, hodoh, welding. So welding ni memang dia permanent lah. So kalau nak tukar sprocket depan, memang kita kena welding balik. Itulah cara dia. So itulah yang kita akan buat hari ni. Kita akan tengok balik, kita akan check. Aku harap lah screw tu. Saya kata kalau shaft tu yang problem, kita retrieve balik, kita buat balik.